beliau adalah nabi kita, nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati, di dalam kesempatan ini insyaallah saya akan bahas kemuliaan orang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummu bil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga yang lahat. Kita lahir di bumi dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan anak-anaknya ilmu pengetahuan. Karena manusia lahir dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk ilmu sebagai bekal masa depan. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam syairnya mengatakan, "Berdiam diri bukanlah suatu identitas seorang yang berakal dan berakhlak. Maka pergilah tinggalkan negeriku demi untuk ilmu dan kemuliaan." Ungkapan Imam Asy-Syafi'i tersebut merupakan suatu realisasi ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu suatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya atau berita di malam yang gelap. Seseorang tak dapat berjalan dengan benar di malam yang gelap tanpa cahaya atau berita yang meneranginya. Begitu pula halnya, tak dapat seseorang membedakan yang benar dan yang salah kecuali dengan ilmu. Hadirat yang saya hormati, kita sebagai kaum muslimin wal muslimatin berkewajiban untuk menuntut ilmu sebagai bekal masa depan. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi, karena sangat pentingnya ilmu, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia, baik hidup di dunia yang fana ini, apalagi hidup di akhirat yang kekal abadi nanti. Hadirin hadirat yang saya hormati, kalau kalian ingin sukses di dunia, maka harus memiliki ilmu masalah keduniaan. Kalau kalian ingin sukses di akhirat, maka kalian harus memiliki ilmu masalah. Nabi bersabda, "Man arda dunya falahi bil ilmi, wa man arda akhirata falahi bil ilmi, wa man arda huma falahi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, tentu harus memiliki ilmu. Bapak, ibu, dewan juri yang saya muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang berilmu dengan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, dalam kitab Ta'lim Al-Ma'ali, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa qalbahu ibadah wa mudakkaruhu tasbih wal ba'su anhu jihad wa ba'duhu qurbatun wa ta'imahu man la ya'lamu hanu sadaqah." Belajarlah ilmu, sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan. Mencari ilmu adalah